Halo warga Tegal, yang rindu dengan lezatnya sarapan ponggol, rindu dengan kerumunan orang yang antri beli sarapan, atau yang rindu berendam manja di hangatnya air panas guci. Riuh ramai pusat kota, pusat perbelanjaan, pusat hiburan, kini seakan hilang. Tidak ada lagi indahnya kota di malam hari, lesehan poci yang penuh dengan pembeli. Semua orang bergegas saat petang menjelang. Aku tahu, ini memang berat. Ada rasa rindu yang amat dalam. Namun, semua ini harus kita jalani bersama, demi kebaikan bersama. Tetap tinggallah di rumah, hingga semuanya mereda dan berakhir bahagia. Salam sayangku untukmu, untuk keluarga, dan untuk semua warga Indonesia. Kamu di rumah saja. Kon ning rumah baik. Kita buka dulu ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Bos sekalian, jumpa lagi dengan saya Donald Fajar dari channel Doni TV. Salam sehat selalu, menggunakan masker, menggunakan face shield ya, karena memang suara harus double. Ya seribet ini memang, tapi insya Allah kita dalam kondisi sehat kalau kita prokes ya, protokoler kesehatan. Jadi pesannya Doni ya, resep-resep kemarin yang menurut Doni sederhana yaitu menggunakan air panas ya, atau air di air hangat-hangat kuku gitu selalu diminum. Jika terik begini tetap menggunakan air panas untuk minum. Jadi biar badan kita virusnya hilang semua. Oke? Bagi Mas Bos yang sedang sakit, apapun sakitnya mudah-mudahan Allah segera mengangkat. Kemudian bagi Mas Bos yang lagi bekerja ya, seperti kita-kita ini ya. Dan bekerja nyambi-nyambi gitu ya, cari uang. Kemudian ini lagi WFH, work from home, study from home. Ya, apapun itu dilakukan di rumah biar kita sehat. Karena ini sudah pandeminya sudah darurat ya. Bukan darurat militer, tapi darurat wabah. Makanya kita harus mentaati peraturan dari pemerintah. Sementara kita buka dulu sebentar. Saya punya Camry lagi. Punya Corolla Altis tahun 2001. Mobilnya bagus. Kemarin kita sudah obral Camry ya. Itu dibeli sama subscriber dari Semarang. Makanya ini saya kasih bocoran lagi ya. Altis 2001, tipenya G. Harganya Rp65.500.000 ya. Bagi Mas Bos yang sudah kepincut, silakan telepon. Bagi Mas Bos yang sudah kepengin atau mungkin dekat-dekat dari sini, datang deh ke Jalan Raya Telang nomor 400A Tegal. Oke. Sambil jalan-jalan ya, tapi tetap ada penyekatan. Nanti kita kasih tahu lewat mana jalannya ini. Jadi telepon dulu. Yuk, kita lihat mobilnya seperti apa, mudah-mudahan cocok. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammad. Jadi ini dia mobilnya. Corolla Altis tahun 2001. Ini matic ya, Mas Bos. Otomatik, tipenya tipe G, mobilnya masih seger sekali. Padahal ini mobil sudah berapa tahun ya? 2001. Saya aja baru lulus SMA ya. 2001. Waduh, udah berapa tahun tuh? Ya, sudah 21 tahun. Waduh, 20 tahun ya. Udah 20 tahun tapi mobilnya masih ganteng aja nih. Warnanya silver. Nah, ini kalau nggak salah peleknya punya Swift ya. Hanya saja sudah dimodif dan tengahnya sudah diganti lambangnya pakai Toyota. Oke, sudah diganti pakai Toyota. Mobilnya masih bagus, masih segar banget. Masih segar banget. Ya. Masih segar. Oh, sudah ada spoiler ini ya. Sudah spoiler ini. Ini namanya spoiler apa ya? Corolla Altis 18 tipe G ya. Mas Bos yang sekiranya sudah langsung kepincut nih, nyari mobil yang harga 60 jutaan sedan mewah, ini dia mobilnya ya. Kita lihat sepintas dulu ya, untuk mesin juga nanti kita cek. Kita lihat dari setir dulu tuh,
joknya sudah mewah menggunakan Oscar ya, menggunakan Oscar. Jadi ini dibungkus, ini juga dibungkus, ini setirnya kayak roti ya, coklat gitu ya. Ini juga menurut Doni sih bagus ya. Belakang tuh mobilnya mewah kan, ini juga bagus, bagus banget ini bikinnya, bagus. Jadi tidak apa ya, tua tapi tidak ketinggalan ya. Jadi namanya timeless. Ini juga, aduh, bannya juga masih bagus. Ya, bannya juga masih bagus. Kemudian kita lihat belakang nanti. Bagasi. Nah, ini belakangnya. Kita buka, velg masih asli ya, yang pakai standar. Nah, kita lihat belakang secara jauh. Ini nomornya ganjil, 1104 EBA. Oh iya, 11 ini belum ya. Nah, ini dalamnya bagus ya, mewah, 20 tahun loh. Masih kelihatan seger ya. Ini dia. Coba di konsol box ada terdapat apa? Oh, enggak ada. Oke. Nanti sama-sama kita cek ya. Untuk idle ya, mobilnya masih bagus, masih keren. Dan ini masih ada lempitannya masih utuh, ya enggak? Dan masih utuh semua. Dan itu otomatis AC-nya juga jalan ya. Mantap deh pokoknya mobilnya. Sekarang kita lihat ke interior ya, biar Mas Bos tidak penasaran. Kita ini ke interior ya. Jadi kita lihat di interior. Nah, ini setirnya kayak roti ya. Ada Mas Ade. Ini dari Klipan Finance. Mas Ade, ini barangkali berminat bisa langsung diambil. Ini tahun 2001 ya. Ini logonya apa ya? Ini ada yang tahu nggak nih logonya apa nih? 20 tahun ya. Kita coba AC-nya ya. Ini 20 tahun ya, sudah pakai digital. Jadi keren sih menurut Doni, bagus. Dan ini setirnya si enteng. Kemudian ini dia untuk ini yang bagus ya pakainya ya. Jadi keren gitu ya. Coba kita, ini bisa dinaikkan tuh, coknya masih manual, pakainya ini putaran ya. Dan ini fiturnya sudah pakai
fokus. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim, wahdinal husna bi hurmatihim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim, wahdinal husna bi hurmatihim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Dan ini ada retract. Nah, retractnya. Retractnya oke. Nah, sekarang coba kita sambil jalan ya. Seperti apa performanya? Ya enggak? Masih oke ya, mantap. Masih oke. Tidak ada kendala apapun. Masih jalak, masih responsif. Yuk, mantap mobilnya. Silakan kepoin mas bos kalian apabila tertarik. Twitternya juga bagus tuh audionya. Yuk, mantap ya. Baik mas bos kalian, demikian tadi review kita tentang Toyota Altis tahun 2001. Ini tipenya tipe G, ya, warnanya silver. Nomornya Jakarta, mobilnya keren. Tadi barusan kita sudah sama-sama lihat ya, interiornya seperti apa. Jadi mas bos tinggal pakai aja, tidak usah ragat apapun. Ya, jadi silakan bagi mas bos yang sudah cocok, atau mungkin telepon dulu boleh di 0877-3007-6399. Atau langsung datang ya ke showroom kita di Jalan Raya Talang nomor 400A Tegal ya, Talang Tegal. Jadi langsung aja nih mampir kalau udah deket sini, kalau memang ada penyekatan, telepon nih bos lewat mana, nanti biar kita dikasih petunjuk ya. Oke, tidak bosan-bosan Doni sampaikan, menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan di air mengalir, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas dan prokes yang ketat ya mas bos, demi kesehatan mas bos kalian. Saya juga mengingatkan diri sendiri, jangan lupa nih minum air hangat setiap hari minimal 5 gelas ya, biar pagi, siang, sore, malam sebelum tidur, jadi kita tetap sehat ya. Baik, saya Daniel Fajar dari channel Doli TV. Cepat sembuh ya mas bos yang sedang sakit dan yang sedang bekerja. Seperti kita sekarang harus menjaga kesehatan ya. Jadi harus hati-hati sendiri, kalau enggak repot. Oke, terima kasih sudah mantengin terus channel Cahaya Motor sampai dengan sejauh ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Komen-komen yang positif supaya kita makin berkembang dan saling support. Apabila mas bos membutuhkan mobil, silakan pencet notifikasi. Biar apa? Biar selalu dapat informasi penting dari Cahaya Motor. Harganya harga mobil murah terus. Oke? Okay? Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.
nganggo mantel berak rasa temen. Arep maring demen. Weh, kiye nyong arep golek mobil lah ben ora kudanen kayak gini, nganggo mantel kayak. Angger arep tuku mobil sih sing apik-apik sing berkualitas sih showroom mobil ngendi ya kan? Kena iya kok jaman waya-waya kena kudine mobil dadi ora kudanen ora kepanasan. Terus kanggo rekane karep golek mobil sing apik-apik sing berkualitas ya anane mung nang showroom mobil Cahaya Motor showroome wong Tegal sing alamate nang Jalan Raya Talang nomor 400A Tegal nomor telepune nah sing duwe jenenge Bos Hari. Showroom mobil Cahaya Motor menyediakan mobil yang berkualitas dari berbagai macam merek.